Guys, 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 guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Family. Kali ini kita akan mukbang apa namanya? Kuliner Jember. Kuliner wow. Jember. Dan apa ini namanya, Nak? Wah, rujak sayur sama campur. Tahu campur. Enggak, ini nama daerahnya apa? Oh, Bangsal Sari. Dan ini harganya segini Rp5.000 saja. Sekarang kita akan makan bersama Dede Amena. KW super. Enaknya mau disini. Bocor nih. Enggak. Enak piring. Janganlah, enggak muat. Itu daunnya lebar. Satu piring berarti? Iya. Jangan. Tiga piring lah. Dan tiga bungkus. Bisa, dua di sini. Enggak bisa, Bang De. Bisa. Kita berdua, kalian piring. Ada ya sendoknya? Ada. Oh, yang satu. Yang campur. Yang ini kali ya. Oke. Sendoknya? Itu agak berkuah loh rujaknya. Kalau enggak piring enggak selamat, serius. Selamat. Jangan dicampur. Nanti rasanya hancur. Jangan dicampur. Beda. Dibilang beda. Itu dua rasa yang berbeda. Jadi punya kalian tuh apa namanya? Campur. Yang ini rujak. Rujak. Coba satu lagi sana. Itu pakai lontong rujaknya? Enggak. Kan mau pakai nasi. Enggak. Enggak. Gitu aja. Guys. Ini seperti pakai. Ini mirip galendok. Enggak, maksudnya warnanya mirip galendok. Masukkan dalam kangkung. Iya, rujak kangkung berarti masuk. Rujak kangkung. Yuk, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo makan. Cukup makan juga. Amin. Ya, jadi amin. Jadi ini ada dua jenis, ada yang namanya petis. Campur. Kalau yang ini petis tok ya, tanpa campur. Enggak. Itu sayur. Ini dikasih tahu juga tapi. Iya. Oh, ada tempenya kayaknya biasanya. Tempe dipotong-potong goreng. Ini petisnya keras banget. Kalau itu manis gurih, kalau yang tahu campur. Kalau yang rujak sayur cenderung gurih. Gurih pedas, kalau main tak pedas. Kayak apa ya nih? Disebut karedok bukan? Bukan. Kalau karedok mentah dong. Buat pecel bukan? Karena ini beneran punya galendo ya? Apa galendo? Kok mirip galendo beneran rasanya? Kalian tahu ya galendo? Enggak. Yang dari bekas minyak. Oh alah, kayak ini. Kayak yang ini bekas bikin minyak kelapa itu. Iya loh, rasanya mirip nanti. Iya, nggak pengen tahu. Ini pakai kecap. Ini tahu? Nggak lihat bumbunya? Jadi ini beda bumbunya. Beda. Kayaknya pakai kecap deh. Ini di lidah lebih. Masuknya? Yang ini lebih masuknya ini. Enak, tapi mungkin kalau lidahnya nggak biasa. Nggak masuk. Beda. Kalau aku suka makan itu pakai nasi, rujak sayur itu. Ya udah, ambil nasi. Kalau aku prefer memang lebih suka tahu campurnya. Aku kalau makan bisa tahu sendiri. Nah, review. Kenapa kayaknya jalan dinas murah? Emang tinggi banget. Lagi ngein apa dengannya? Berarti lagi tinggi gitu. Menghindari ya. Toge-toge tuh nggak boleh juga berarti. Bijak. Pecamba toge-toge. Ya. Santan. Ini kesukaan Bida. Yang bulat. Ya kan? Jemblem. Lihat baju Ana. Yang ini asli mirip dicampur kalendo. Oh. Gorengannya udah pernah jadi konten. Belum. Guys, gorengan di tempat kalian berapa harganya? Harganya masih 500. Ini 2.000 dapat 3. Sembilan ribuan. Rasanya oke lah. Karena 500-an juga masih ada. Emang ini yang masuk ya. Tapi asli ini enggak pedes.
Kalian nggak minta pedes berarti? Nah, udah bilang pedes. Oh gitu. Yang mahal guys, pengalian ya guys. Ini banyak bawang putih gorengnya kalau campur. Iya kerasa. Ya. Bawang putihnya kerasa. Bawang putih goreng. Beda yang ini beda. Kerupuk di sini. Gak masuk di lidah kami beda. Seribuan. Sedangkan kalau di sana ini takaran 3000 tuh. Ya. Semua banyak kan macamnya. Banyak. Itu yang warna coklat tuh enak banget banget deh, cocok banget di makan pagi ini. Aku biasanya kalau nggak warna pink, warna coklat. Semua kerupuknya yang paling banyak ini 1000 loh. Dia goreng sendiri. Papa juga 1000 sendiri. Dia goreng sendiri. Di tempat kami juga. Di sana juga goreng sendiri. Ini orang-orang bilangnya legend ya. Ini semenjak kakakku belum lahir, kemungkinan sudah ada. Kalau 30 tahun ada jualan di sini. Kalian itu bahaya itu ya, aku selawak enggak? Iya, anak pintar. Ngeri atasnya, ngeri dia yang berat barusan. Dia mau makan nih, ya Allah. Mau makan ya? Enak. Cocok nih. Nah, ini cocok ya? Cocok kalau dia udah makan. Kali juga kan tahu campurnya gitu kan. Ini suka kira yang rujak yang ini dari segi apa lihat dari warnanya tuh kan biasa rujak kan hitam kayak gini kan. Yang ini jika golendok. Rujak ya? Apa ya? Beda petisnya, beda ini. Yang itu kemungkinan petis coklat, yang ini petis hitam. Jadi teman-teman petis di daerah sini, daerah timur sini, Madura. Petis, Madura sama petis di daerah Jawa itu. Rujak di sini kayak mana? Kalau rujak buah, tinggal jemput. Kalau rujak sayur kayak gitu. Kalau rujak buah, ya bumbunya yang kayak hampir mirip kamu bilang rujak kampung, tapi dia kental. Kalau rujak kampung bumbunya kan encer kan? Enggak sih. Lebih ke encer. Kalau gantung maunya kita mau encer apa enggak gitu. Aku lihat di itu sih, lihat di apa, tayangan kuliner-kuliner kayak gitu. Kangkungnya, kangkungnya direbus doang kan, terus disiram pakai itu, terus dikasih kerupuk merah, betul? Enggak, dia kasih kerupuk. Ini dia kuliah. Dia punya petis loh, kalau mau bikin-bikin. Iya. Apa bumbu petis? Itu enak itu loh mbak, yang kayak kemarin mbak, petisnya dicampur bawang sama diirisin cabai terus jadi petis pedas. Tapi dimasak lagi, dimasak ulang itu mbak Nis bisa buat. Beda. Silahkan makan nih. Gak cocok, kurang cocok guys. Sama ya, kurang cocok juga ya. Enggak, kalau orang kalau aku mah udah makan itu dari kecil, doyan-doyan aja. Maksudnya kali ya. Kerupuknya kerupuk pelangi warna-warni. Warna-warni. Ini memang bisa dimakan, tapi memang garing ya. Nah ini skip aja. Tuh enak tapi nggak cocok di lidah ya. Maksud nggak cocok itu mana nggak biasa. Cita rasa baru. Kalau makan dari orok mah mau aja. Kayak mbak emang nggak mau. Aku nggak tahu, nggak tahu ininya apa, pohon apa aja yang ditanam Abah, nggak perhatiin. Pohon depan rumah sendiri. Habis punya kalian. Udah habisin. Yang ininya habis. Doel. Ya apa? Kalau aku biasanya cara makanku kan biasanya sedia tahu mentah atau di kulkas. Jadi kalau aku beli tahu campur nih, aku kan bumbunya berlimpah. Jadi aku goreng tahu sendiri, hanya aku tambahin di tahu di sini. Berapa? Rating tahu campurnya rating. Oke guys, kalau misalkan ini di rating dari tahu campurnya, habis aku gini. Suka sih. Ini 8 dari 10. 8 ya. Tapi kalau untuk apa sih tadi? Sayurnya, sayur. Sayurnya lebih enakan punya Mama Rafa sih.
Ini 7 hari dulu. Oke guys, sekian video mukbang kuliner yang ada di Jember. See you next time and bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.